Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja ke tutorialnya. Di sini Anda pasti pernah mengalami ya, suara audio ataupun speaker di laptop atau PC Anda tiba-tiba hilang. Suara apapun yang sedang Anda putar ya, baik musik atau video, maka tidak akan menghasilkan suara ya. Tetapi pada settingan audio ini normal saja, tidak ada kendala seperti ini ya. Coba kita klik di sini sound ya. Setelah itu kita klik. Nah, di sini ini karena sudah bisa ya, kan jadi suaranya ada. Sebelumnya memang ini tidak bisa. Setelah saya atur ya, saya rubah, saya setting, ternyata alhamdulillah sudah kembali normal ya. Nah, di sini jika Anda tetap volumenya, speakernya, suaranya tidak ada gejala di sini ataupun tanda merah ya, ataupun silang ataupun tanda-tanda lainnya yang intinya tidak berfungsi, maka suaranya tidak ada ya, seperti ini. Baik Anda mengecilkan ataupun membesarkan volume. Sebelum ini suaranya tidak ada, tombol icon speaker ya, tombol icon apapun di sini normal saja, tidak ada kendala apapun ya. Langkah pertama Anda cek terlebih dahulu ya, jika ini normal seperti ini, tidak ada permasalahan. Setelah itu klik kanan, setelah itu klik sound. Di sini Anda lihat ya, di playback ini kan suara speaker ya, speaker outputnya ya, untuk mengeluarkan suara audio di laptop ataupun PC Anda. Jika ini tidak aktif ataupun disable, silakan klik kanan ya, Anda enable kan di sini karena sudah disable ya, seperti itu. Di sini ya, kita harus melihatnya di playback ya, karena ini output suara yang keluar. Sedangkan recording ini input untuk kita mengambil suara rekaman ya, seperti pada tutorial video ini. Jadi di sini ada mikrofon ya, ada real tag ataupun device ya, bawaan dari laptop ataupun PC. Jika Anda memilih memasukkan headset ataupun mikrofon, maka di sini akan terdeteksi. Nah, seperti itu ya. Dipastikan yang kedua tadi sini ya, speakernya itu enable ya ataupun sudah berfungsi. Itu yang kedua sini tadi ya. Pertama Anda cek terlebih dahulu di sini apakah ada tanda silang merah ataupun tanda seru ya. Intinya di sini tidak ada menandakan speakernya bermasalah ya. Oke, langsung saja ke yang ketiga, kita langsung ke tutorialnya ya. Ini yang paling inti. Anda langsung masuk ke Windows Explorer ataupun tekan saja ini ya, icon ini. Jika Anda tidak bisa menambahkan di taskbar, Anda langsung tekan saja di keyboard Windows plus E ya, seperti ini. Langsung saja masuk di ini ya, this PC, pilih yang manage ya, seperti ini. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, device manager ya di sini. Terus setelah itu Anda coba lihat di sini, ini ada audio ya, input dan output ya, untuk menghasilkan rekaman. Ini ada input dan output ya, seperti ini. Kita apakah ada masalah? Tidak ada masalah, seperti ini ya. Setelah itu kita kembalikan lagi ya, ini kita untuk expand ataupun melihat sub menunya ini, seperti ini. Yang paling penting Anda yaitu kita rubah di sini ya, sound, video, and game controller ya, seperti ini. Setelah itu kita expand ya, kita buka untuk melihat sub menu dari ini. Nah, di sini saya sarankan di sini hapus saja ya device yang sudah tersimpan di sini dan yang sudah tidak Anda gunakan lagi ya. Dengan catatan yang Realtek Audio ini sama ini ya, Intel jangan Anda uninstall ya, ataupun jangan Anda hapus. Oke, langsung saja kita hapus dulu ya, ataupun kita uninstall. Klik kanan di sini ya, kita pilih yang bawah ini, pilih uninstall ya. Lakukan satu persatu semua seperti ini. Jika tidak digunakan lagi, buat apa ya dipasang di sistem laptop atau PC kita. Ini yang biasanya bermerek-merek HP seperti ini ya. Oke, saya sisakan dua ya nih, yaitu Intel R Display Audio dan Realtek Audio. Cara kita mengatasi supaya audio kita berbunyi ya di laptop atau PC kita kembali normal, kita klik yang Realtek ya audio ini, klik di sini ya, klik kanan. Silahkan Anda update driver ya, jangan uninstall. Terus Anda restart
itu kebanyakan kayak gitu ya, tutorial video lainnya. Ya mungkin juga ada yang berhasil, tetapi ada juga yang tidak berhasil. Langsung saja update driver seperti ini. Nah, di sini perlu diperhatikan. Ini ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan Anda untuk update driver ya seperti ini. Usahakan pilihkan pilih yang paling bawah ya, Browse My Computer for Drivers. Ini maksudnya berarti sistem driver ini sudah ada di laptop atau PC kita, di komputer. Klik yang ini ya secara manual. Nah, di sini jangan Anda langsung next ya. Di sini unchecklist ya, ataupun hilangkan checklistnya seperti ini. Setelah itu kita klik yang bawah ya. Let me pick from a list of available driver on my computer ya. Silakan klik. Nah, di sini yang paling penting, ini ada dua pilihan ya. High definition audio device, Anda pilih yang paling atas, yang atas ya. Di sini klik ya. Ini bisa langsung diklik ya. Langsung Anda tekan yes. Atau Anda kursornya ini letakkan yang paling atas ya, sampai berwarna biru seperti ini. Setelah itu klik next ya. Tadi double click juga bisa. Setelah itu silakan update driver ya, installing ya. Yes. Oke, selanjutnya jika proses installing selesai, update driver selesai ya, maka tampilannya akan sukses seperti ini ya. Setelah itu kita close saja. Di sini saya tidak akan merestart ya, Anda tinggal yes saja, maka laptop Anda otomatis akan merestart ya dengan sendirinya. Setelah itu Anda tunggu ya proses restart ini selesai dan tampilan Windows Anda kembali normal. Silakan cek kembali ya. Di sini saya tidak akan merestart karena ini hanya saya sudah berhasil. Jadi saya tutup saja. Nah, saya close ya. Silakan Anda close semua, keluar dari tampilan Device Manager ini ya. Selanjutnya Anda bisa mengecek di tombol suara ya, di tombol volume itu, ataupun Anda tidak mengeceknya pun suara laptop yang sudah hidup ataupun PC yang sudah hidup setelah Anda setelah merestart, maka akan ada suara intro default audio itu ya, ataupun Anda bisa mengeceknya di speaker ya di bawah ini seperti ini, atau Anda bisa mengeceknya ya dengan geser progress volume di speaker seperti ini ya, maka akan bunyi. Nah, dipastikan jika Anda kurang yakin, Anda bisa memutar video YouTube ataupun musik. Oke saudaraku, jika ini dirasa berhasil ataupun Anda sudah bisa mengatasi suara audio yang tidak ada suaranya tadi ya kembali normal, silahkan klaskan ya untuk subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.